Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang menonton dulu daripada sebelah sana ni untuk kita mulakan sesi kita malam ni dalam benda biasa di bawah ke tengah. Dan topik malam ni best, peluang dalam industri TVET. Tapi pertama kita empat orang hari ni, Khalid no activism dan juga Virus dia cuba masuk tadi sebab dia shift malam-malam ni, so dia dekat kilang, line dia tak berapa elok. So malam ni tinggal saya dengan Syazlan je yang akan berbincang tentang peluang dalam industri TVET. Tapi don't worry, Syazlan amat berpengalaman dalam bidang ini untuk berkongsi bersama. Assalamualaikum Syazlan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Boleh cerita dulu sebelum kita mulakan kepada soalan-soalan dan apa orang kata berbual santai kita. Boleh kongsikan sikit apa VC buat, what you do, and then dan di VC apa you punya scope of work and also your mission and vision lah basically. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Jamali. Assalamualaikum semua. So basically saya Syazlan, kan saya daripada syarikat dipanggil VC, Virtual Instrument and System Innovation. Kalau in short dalam bahasa mudahnya, apa yang kami buat ni, kami ni system integrator. So system integrator ni dia satu syarikat yang provide service untuk develop system yang customize ikut keperluan, ikut kehendak klien. So integrator ni ada yang dalam bidang IT, ada dalam bidang engineering. Kami memang fokus a lot dalam engineering lah. Okay. So bila antara contoh-contoh yang requirement lah kan. So ada yang come to us and minta develop automation system. Okay. Sistem automasi industri. Ada yang untuk kita duduk dengar cerita apa pasal apa IoT. Kan? Daripada remote, betul data daripada daripada kilang, data daripada ladang, nak monitor sampai ke handphone. So kita nak keluar data serba-serbi, so kita customizekan based on apa yang klien minta lah. So basically IoT pun buat lah. IoT pun layar juga. IoT pun buat juga. So cerita pasal automation, automation ni menarik. SME pun antara klien ke? Apa dia? SME pun antara klien ke? Betul, SME pun antara klien juga. Wah, okay, alright, okay. One of the reason kenapa aku pilih peluang dalam industri TVET, dia disebabkan ada satu status yang penulisan yang aku baca dekat Facebook yang bertanyakan pasal belanjawan hari itu tentang diperuntukkan 150 juta ke arah macam online shop, kan? So dia dipersoalkan, dia kata macam online shop ni basically dah banyak ataupun dah lama dah berjalan dan banyak apa orang kata banyak suntikan-suntikan dana dan sebagainya, and it's nothing new. Dah ada Shopify lah, dah ada macam-macam platform. So dia kata tapi apa yang kurang ialah platform ataupun satu push kepada bidang TVET ni. Kan? TVET ni kita dah orang kata government sepanjang orang kata daripada dulu dah banyak untuk apa laburkan untuk masukkan dalam industri TVET ni, untuk bangunkan industri TVET ni. Tapi dia macam ada tersekat di antara consumer ataupun pelanggan dengan penyedia-penyedia perkhidmatan. So kalau macam as someone yang dalam bidang orang kata dalam ekosistem TVET ni, apa pandangan engkau Syazlan? Adakah benda ni benar ke benda ni macam tak betul ke? So macam mana? Apa pandangan kau? Okay, so basically kalau dalam industri TVET macam yang kami banyak handle, kami banyak handle terus ke, I mean business kami lah B2B lah. So kami banyak handle terus ke industri. So tak ada rasa sangat lah. Dia tak ada rasa sangat. Between B2C tu tak ada rasa sangat lah. Betul, B2C tu tak, untuk kami lah. Kami kan tak kurang rasa lah sebenarnya. So,
yang bila bila provide service tu memang dia cater for industry. Okay. So memang bila industri ni, TVET ni one of the challenge adalah dari segi technical, dan bila technical, bila ada kepakaran, dia melibatkan equipment, dia melibatkan equipment yang mungkin lebih pricey, yang lebih mahal relatif kalau untuk consumer tanggung lah, kan? Okay. 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 Kalau coming back to B2B, bila engkau I mean bila engkau sediakan sistem ataupun machineries kepada businesses, macam mana dengan servicing? Okay. Kenapa aku tanya benda ni? Sebab partly bila kita import barangan apa orang kata barangan machineries daripada luar, basically kilang luar tu yang akan handle maintenance and servicing. Antara benda yang aku nampak dalam bidang maintenance and servicing for industrial item ni, kebanyakannya diselenggara oleh company luar. Adakah pada pandangan tu pelajar-pelajar TVET Malaysia ataupun penggerak-penggerak industri TVET dekat Malaysia ni tak ada kepakaran untuk buat maintenance untuk high-end industri punya equipment? Oh, jawapannya tentu ada, tentu tidak, tak tentu sangat tu. Okay. Okay. Kami, when I talk, saya berbincang dengan klien-klien kami, memang saya duk beritahu orang yang benda yang kita nak buat ni, kita bukan rocket science. Okay. Kan? Maksudnya, kepakaran dalam negara tu berlambak. So, bila dah terima mesin-mesin daripada luar, macam kalau daripada syarikat yang menerima mesin, bila dia mengharapkan maintenance and services datang daripada foreign countries, betul, of course dia memang you can expect melambung lah. Betul. Okay. So semuanya, so dan apa yang sebenarnya diorang, banyak benda-benda tu memang sepatutnya dalam negara kita boleh handle. Okay. Ramai budak-budak, kalau apa nama, graduan kita pun memang ada yang didedahkan dengan teknologi dan tu. Okay, which means kadang-kadang what they need is just a little bit of exposure, experience. Okay. Oh, macam ni orang buat dekat sekolah, belajar macam apa, basic theory. So dekat industri nampak, oh macam ni rupanya barang dia, baru dia nampak. So itu antara benda yang memang saya dok highlight pada klien lah. Okay, nak memang again and again akan saya beritahu yang dalam negara ni memang ada kepakaran. Kita bukan kekurangan kepakaran, cuma kita kekurangan opportunity nak buktikan yang kita pakar. Okay, maksud bila kau cakap macam tu, bila kau cakap ada kekurangan peluang untuk untuk menunjukkan yang kita mampu untuk buat, adakah betul industri dekat Malaysia ni, apa-apa high end industri yang pakai high end equipment dekat Malaysia ni, kebanyakannya tak prefer untuk pakai perkhidmatan penyelenggaraan dalam negara? Dia kalau from that aspect, dari angles tu, dia ada two ways nak tengok. Okay. Kadang-kadang equipment manufacturers, OEM ni, memang dia letakkan syarat dia tak berkongsi sepenuhnya. Okay. So dia berkongsi sedikit je, just enough kita buat basic maintenance. Assalamualaikum, Khalid. Ya, yeah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, tuan. Assalamualaikum. Ni pakar TVET tu. Tak adalah. Kongsilah. Virus tak dapat dengan kita. So, kita tengah bincang pasal maintenance and repairing. Tapi on high-end industry. So, basically, aku tanya Syazwan tadi pasal betul ke khabar angin di mana mengatakan banyak kilang-kilang ataupun mungkin universiti-universiti juga ataupun research centers yang banyak memakai high-end equipment ni tak prefer kepakaran dalam negara untuk menyelenggara barang. So antara dia, Syazlan cakap bukan tu sangat pun isunya, kadang-kadang it's about trade secrets. Ya, yeah, Syazlan pasal kadang mesti ni diorang tak nak bagi orang engineer lain pegang, kan? Yes. Betul. And to some extent, tapi yang tu from angle OEM lah. Tapi tidak dinafikan juga, ada yang antara kita yang masih ada kalau ikut bahasa mudahnya, mentality yang dijajah, masih dijajah lagi lah.
Okey. So, so Mak Saleh memang Mak Saleh dengan Mamat kulit coklat ni kan. Susah. Ha, betul betul. Betul, betul. Ha. So masih ada masih itu ada lagi lah. Masih ada. Masih ada. Ha. Ha. What about reverse engineering, Jazlan? Kalau orang macam okeylah macam-macam equipment tu kan. Macam-macam kalau kita pakai benda tu banyak pakai dekat do we have satu orang kata agency ke tempat ke tak kisahlah swasta ke government driven ke yang ambil equipment ni dan kemudian dia buka and then dia reverse engineering untuk hasilkan balik. Ada tak that kind of re-engineering lah? Re-engineering ni macam agency apa agency yang government saya tak berpasti. Okay. Tapi kami ada juga buat some of the work yang memang reverse engineer. Ambil contoh macam dalam 4-5 tahun lepas lah kan. Okay. Kami dipanggil naik ke kapal tengok ada satu subsystem on board kapal yang dia punya OEM sudah obsolete. Okay. Dan ada sistem yang kata OEM kata sistem ni dah lama kalau nak terus guna kena ganti totally baru. Kos dia dalam memang mahal lah, setengah juta, harian, juta. So dalam kes macam tu kami ada juga buat kerja-kerja reverse engineering. Sebenarnya kerja-kerja ni satu bila kami masuk dalam bidang ni dia ada dua senario. Satu kami nak pastikan bila dengan end user yang kami work with okay, dia memang ada seorang atau beberapa orang yang faham dari segi operasi. Macam mana sistem tu? Mungkin dia tak faham technical detail kan? Tapi kita faham operasi tu macam mana sistem tu digunakan, apa input, apa output dia, itu satu lah kan. Kedua, reverse engineering ni dia banyak makan masa. So dia bila nak masuk ni dia kena make sure benda tu is commercially viable lah. Kalau dia tak try to reverse engineer, dia tak tahu juga kan. That's the apa chicken and egg situation. Kalau kita tak try nak tu, tapi kau kena estimate dulu sebelum nak reverse engineer, re-engineer. Betul. But most of the engineering problems lah. Correct me if I'm wrong lah, Syazlan. Most of the engineering problems dekat Malaysia ni, bila jalan kata feasible tak viable tak viable ni, kadang-kadang sebab not enough support sebab the mentality of buying from outside tu masih tinggi. Betul ke, Jazlan? Betul. Itu memang masih ada lah. Ada yang dah mula berfikir otherwise kan. Kalau pendat lah dia dengan Mas Saleh ni ataupun foreigner ni. Lagi sama COVID ni kan, nak dapat support susah kan. Nak cakap pasal Mas Saleh ni, aku just nak share this is the story yang aku find out lah juga and dalam 3 tahun lepas. Actually, yang colonial mentality ni, yang mentality yang nampak Mat Saleh pandai kerja and kita more likely to give businesses yang bila ada orang pakai suit ni, memang ada. And there are existing people yang kau can rent for hire and boleh pretend bila kau pergi marketing, kau boleh bawa dia orang ni. Ya, aku jumpa kan. Yes, aku jumpa orang macam ni kat Terengkat. There are a few. Dia memang handsome apa semua tapi dia tak tahu apa. Tapi dia macam for the face and kau kena bagi macam a briefing macam kat dia lagi 3-4 jam. Dia akan hafal and dia akan nampak error and honestly, you get the business. I'm just sharing business, some business practice. Because the culture is like that, nak buat macam mana kan? So, nak compete, so ada solutions to that juga lah. Dia macam aku ada borak dengan seorang member aku ni. Baru sekejap tadi lah, aku borak dengan dia petang. Dia kata basically, there are companies in Malaysia whereby dia jual nama negara-negara Mat Saleh je. Dia kata, oh, I ada project with Italy, or I ada project dekat Australia. But basically, dia project dekat Australia or Italy tu dengan company cikai pun. because hearing, oh, kau ada project kat sana, macam gempak. Tengok, aku dah lost train of thought. Syazlan, bila kita cakap pasal peluang dalam TVET ni, aku nak tanya, okay, dalam bidang yang kita cakap tadi, aku belum masuk lagi bidang consumer punya repairing and maintenance ataupun engineering lah. But basically on your end, on your high end industry punya
apa orang kata repairing and maintenance, masih ada orang kata peluang besar tak untuk ataupun mencukupi tak apa orang kata supply of kita punya technical apa orang kata technical engineers ni untuk yang diperlukan dalam pasaran, masih besar banyak ke dah tepu ke macam mana? Macam saya kata tadi, saya cukup yakin yang apa benda yang at least apa yang kami buat ni banyak kepakaran dia is abundance dalam negara. So bila kalau ada anybody come to you cakap tak ada orang lah yang reti buat ni, yang tu memang idea dia tak cari betul-betul ataupun memang dia, memang dia tak nak lah sebenarnya. Kan? Anak dia bahasakan kata tak jumpa. Kalau dalam keadaan macam ni lah, kita dilanda wabak ni, ramai orang yang apa orang kata terjejas pekerjaan dan sebagainya, mungkin dia nak tengok kepada bidang TVET ni, tapi dia macam disegan, mungkin dia dah berumur sikit ke, dah 30 ke 40 ke, masih ada peluang tak untuk masuk belajar ke sama 43. Ada di apa orang kata di agensi yang pusat latihan kerajaan ataupun swasta, ada ke Jazlan yang mengajar? Saya rasa apa yang saya tahu macam apa nama State Development Center kan, dia tak ada limit pada umur, yang penting nak je lah. Okay. Kan? Saya always believe yang age is just a number. Okay. At the end of the day, dia tengok kalau you nak memang tak ada hal ya. Kalau tak boleh pun you akan make sure benda tu boleh. Sebab sebab why I'm asking this, kenapa high level punya industrial punya machineries and what not, sebab aku tahu for a fact dia punya repairing and maintenance tu tinggi, betul tak Shazlan? Memang cost dia tinggi. Repairing and maintenance cost for high end industry punya machineries ni, dia punya cost tinggi kan? Of course. Dan there are cases di mana bila kita panggil engineer daripada luar untuk datang repair, untuk datang tengok, belum tahu apa rosak lagi, kau dah kena keluar duit dah, bayar diorang punya tiket kapal terbang, diorang punya accommodation apa benda ni semua kan, without even knowing what's the problem with the machineries. Benda tu kat sana. So sometimes bila datang kan, kadang ada yang case di mana kelakar dia bukan isu apa, isu calibration. Yes. Itu calibration je. Macam tak ada rosak apa pun calibration, tapi kau dah hilang RM15,000 kat situ sebab untuk just bayar orang luar untuk datang fly over from France ke from German ke all the way to Malaysia just to check what's wrong with your machineries kat situ, dan tak ada apa pun rosak. So benda ni aku nampak macam why not kalau macam sebenarnya kita galakkan industries ni ataupun GLCs ke mana ke untuk gunakan kepakaran dalam negara. Of course starting tu susah, tapi you have to train benda tu. Tuan Jamli share just now. Memang saya pernah dengar banyak kali dah. So memanggil dia orang datang je kena RM20,000. Ya, betul. Dia baru datang tengok. Lepas tu dia balik, another RM20,000 untuk keluarkan report. Ya, yeah, betul. RM40,000 belum repair apa lagi. Betul. Dulu aku kerja DHL, so banyak barang ni kena send to German and overseas for repair ni kan. Cost dia memang tinggi. Nak hantar je dah tinggi. So aku selalu tekan company ni untuk buat duit on delivery je. Correct. Dan industri high end industry equipment ni selalu rosak. Berulang-ulang orang datang, saya tak rasa sayang. Banyak sebenarnya kita punya engineering punya graduan dan sebagainya sebenarnya boleh kita manfaatkan untuk ke arah ni. Maintenance and troubleshooting, repairing benda dan sebagainya. Benda tu kat situ. Virus dia patut dia keluar masuk dia dekat kilang lagi tu. Tapi tak apalah, kita jalan terus je. So boleh Shazlan, aku minta kau ulas juga on end consumer punya repairing and maintenance. Boleh share sama Shazlan
apa yang saya tahu ialah. kan dia macam lah. Sebab yang dalam end consumernya barang ni sebenarnya virus yang tapi memang bidang dia lah. So basically antara benda yang aku letak sebagai caption kepada rancangan malam ni ialah di mana aku merasakan semenjak kita dalam keadaan pandemik ni kita akan nampak orang orang kata ada yang hilang pekerjaan, ada yang kurang berbelanja, ada yang menyimpan duit. So aku tak pasti macam mana penerimaan orang kepada gadget-gadget baru. Kalau nak dulu tu selalu kalau ada je model baru tu habis dan sebagainya. Tapi tak tahu sekarang macam mana. So basically apa yang aku nampak ialah mungkin orang dalam keadaan dia berjimat, dia akan lebihkan kepada repairing and maintenance. Yeah, tak kisahlah gadgets ke barang elektronik ke dan sebagainya. Dan sekarang ni pun dah banyak orang buka hobby center untuk orang belajar benda-benda ni. Macam mana kau nampak benda ni Shazlan? Adakah ini satu benda yang bagus ke? Sebab kebanyakan tempat-tempat yang buat electronic repairs ni ataupun even gadgets lah, walaupun ramai anak-anak Malaysia ataupun terutamanya Bumi Putera Melayu yang aku nampak buat, tapi aku pun nampak ramai juga bangsa asing yang buat. Daripada aspek ni, bagaimana kau punya pandangan on the market of maintenance and repair for end consumer punya barangan? Okay, ni daripada observation saya. Dalam apa, semakin lama kita punya apa kebergantungan kepada barang-barang elektronik ni semakin lama semakin tinggi. Betul. Dia semakin kurang. Dia memang akan makin lama makin banyak. Okey. Yang benda yang pure mechanical makin lama makin kurang. Yes. Okay. So dari segi market, bila makin banyak adoption, makin banyak benda yang rosak, makin banyak benda yang repair. So the demand side is there. Okey, lepas tu kalau kita tengok daripada supply side, okey, kalau macam tuan Jamali mention tadi kan, ada banyak bangsa asing yang buka. So kalau kita fikirlah, kalau the opportunity tak besar, tak mungkin orang boleh buka dan tunggu macam China. Betul. So benda tu memang diorang dominate. Okey, cumanya the challenge now is basically pada business model lah. Okay. Kita tak nak masuk, sebab kita of course kita nak buat satu benda ni, mungkin seorang tu dia masuk dengan passion, tapi passion alone tak bagi makan, tak letak food on the table. Kan? So the challenge now is actually on the business side lah, macam mana kita nak win the market. Itu okay. Dia tricky part. So, menjawab soalan Tuan Jamali, dari segi demand tu memang confirm ada kan. Kita kalau ada telefon, tablet, phone tu dah banyak. Lepas tu semakin lama makin banyak smart home, sana smart, sini smart, apa benda semua smart kan. So makin rata-rata smart semua akan ada requirement. Tapi lepas tu bila demand tinggi, supply pun perlu banyak. Perlu banyak itu yang kita nampak. Sebenarnya kita kena compete lah dengan bangsa asing. Trick macam tu lah. Ulang balik dengan trick part lah, macam mana how do you gain the market share. I see. But because the knowledge ni available, macam sekarang kalau nak repair barang, kalau macam you can see in YouTube, you can find out. So aku rasa, is it macam ramai orang looking for macam you say electronic stuff kan? Kita semua ada handphone apa semua. Macam aku hari tu repair aku punya Canon punya kamera on my own. Aku beli skru halus tu, dia siap dengan kanta semua. Sebab aku nak pergi hantar kedai, mahal sangat. Dekat 500. So aku calculate, aku boleh belajar kat YouTube. Of course aku took a great risk, but lama lah benda tu. Orang kat YouTube buat 2 minit je, aku buat dekat 2 hari benda tu salah. But is it something yang worth considering, yang is a threat juga, is macam disruption in the repairing industry, that people are repairing stuff on their own and trying to minimize cost? Ada tak? Do you see that? Potential juga. Let's say macam kalau let's say you buka channel kan. Surat itu, let's say daripada 100% orang yang nak repair tu, mesti ada certain percentage yang akan buat sendiri. Yes. Kan? Samalah macam kalau 100% orang yang membeli barang, mesti ada some percentage yang beli online, ada yang percentage yang
online macam mana pun dia prefer beli kat kedai. Kan? Dia memang nak tak nak kena beli kedai. So memang ada set percentage. Cuma yang dia percentage tu dia bergerak lah ikut, ikut masa kan. So balik kepada yang repair work ni, saya tak adalah buat, I mean, tahu study berapa ramai yang actually buat apa nama home repair. Home repair ni bukan semua orang boleh. Dia buka kan. Biasanya buka boleh, dah pasang balik tu boleh, tak jadi. So is it a certain kind of brain tak? Ada setengah orang ni dia memang terror tau. Macam kau bagilah macam mana pun dia boleh rungkaikan, dia, dia macam boleh pasang balik and then dia punya otak ni memang repair lah, macam engineer. Bukan in segi technical but in the sense that dia boleh ada kesabaran nak buka nak, nak, benda-benda kecil. Memang ke benda ni is a skill yang orang ada sendiri ataupun memang boleh train. But ada tak kau pernah nampak orang yang memang pakar yang born with this? Ada. Sebab dia yang macam tuan, apa tuan Khalid mention tadi, ada yang memang skillful, skillful yang datang daripada years of, you know, of buat benda tu. Ada yang memang dia memang apa, dikurniakan bakat lah. Kan? Bukan yang tahu sedikit apa nak, apa nak tengok. Cumanya bila kita sembah elektronik memang memang so far saya tak, tak dengar lagi lah orang yang buat tanpa fundamental knowledge lah. So dia punya ilmu asas tu kena ada lah. Kena faham. Jadi power, jadi power ni berapa volt kan? Yes, kena ada lah. Tidak kemati, kena shock. Kalau tuan ingat, tak tahu, sebelum ni pernah pernah viral apa nama poster ada Minah Salih ke? Dia nak, dia nak, orang nak promotive kan? Dia juga ada betul ring. Dia tempat yang panas ni, biar betul. Betul. Nak, betul. Nak pun kena ada fundamental knowledge. Lagi kan nak buat. Basically apa yang Khalid cakap tadi tu ada aku pernah terfikir. Kalau semua orang boleh pandai repair, so tak, tak adalah orang buat repair cik makan. Tapi sebenarnya aku rasa dia sama juga konsep dia macam orang buat kelas buat sabun, buat shampoo kan. At the end of the day, orang yang belajar buat sabun dengan buat shampoo tu bukan ada masa sangat pun nak buat shampoo dengan sabun dia sendiri. At the end of the day, dia beli juga. Sabun juga lah. Buat satu, dua, dia boleh lah. Dia boleh layan lah. Cuma macam kata orang Khalid buat, tiba-tiba dia phone ke kamera ke, oh penat je juga. Betul-betul. Kamera tu dua hari kan. Of learning tu, kau nak belajar satu benda, actually banyak tau. Kau nak kena belajar satu benda. So, Kau tak easy je. It takes time. Dia merosakkan barang tu kan. The risk of rosak terus. Aku cuak sebab aku just, lagi sikit tu silap dia habis. Burn terus aku punya lens tu. But, so, itulah nasib. Okay, bila kita cakap pasal peluang dalam bidang TVET, maksudnya tadi kita bincangkan, kita tahu yang sebenarnya Malaysia ni antara negara yang banyak bergantung kepada elektronik lah, barang-barang elektronik masuk gadget. Dan aku rasa tak ingat dekat statistik berapa, tapi we are one of the country yang banyak gunakan gadget, banyak gunakan orang kata benda-benda teknologi ni lah. Dan benda ni ialah prone untuk rosak dan sebagainya. Sebelum kita pergi dekat e-waste, aku nak tanya ni, antara dia, adakah disebabkan tak ramai orang masuk dalam bidang ni disebabkan bukan saja ilmu tapi ekosistem dia tak cukup untuk orang kata ekosistem, especially katalah macam repair centers between Bumiputra ni, dia tak ada ekosistem. Sebab aku tahu repairing ni dia banyak bergantung kepada barang-barang repair yang ada dalam pasaran. Maksudnya kadang-kadang kedai kau tak ada tapi kedai orang lain ada. Benda ni kalau korang pergi laujat korang akan nampak. Macam dia tanya kan, kita tanya kedai tu kan, eh ada tak barang ni? Dia kata kejap kan, dia call atas, dia call bawah, dia call kiri, dia call kanan. Lepas tu dia kata ada. So macam mana? Memang kita dekat Malaysia ni ada tak community yang buat benda ni? I mean kalau daripada aspek tu, ada tak community yang buat benda ni? Maksudnya untuk berkongsi bukan saja ilmu tapi berkongsi juga alatan-alatan, barangan-barangan. Ikut saya punya apa yang saya tahu, jawapan dia memang ada. Memang the best person nak jawab tu lah, serius lah. Jadi one of the person yang kalau saya tu lah, dia ni benda tu. Bila macam apa tuan Jamali mention tadi kan, bila saya borak dengan dia,
Sebab kadang-kadang bila kita tengok satu-satu circuit board tu, kadang-kadang kita tak tahu hujung pangkal yang macam mana. Dia ada community yang dia berkongsi maklumat. Kadang-kadang nak tengok circuit board ni ada orang yang tahu. Betul. Ini macam mana nak repair? Orang berkongsi, oh ni follow this instruction. Dia punya wiring diagram dia. Follow lah. Ya betul. Saya pun ada borak. Community tu ada dan untuk utara, especially dalam consumer level ni memang diperlukan lah. Yang terbaik lah sebenarnya. Sebab saya pernah borak juga dengan Firuz dan dia kata community tu ada tapi mungkin tak cukup besar lagi. Sebab dia kata antara negara Asia yang power dalam bidang troubleshooting and maintenance ni lain Indonesia. Sebab Indonesia punya ekosistem tu dia dah cukup kuat. Dia orang macam very supportive of each other. Although they are competitors sebenarnya, tapi dia orang sangat supportive. Maknanya competition tu healthy lah dekat sana apa benda semua. Dan selalu juga borak dengan dia. Sebab contoh saya contoh mudah. Macam saya dekat kampung wife dekat Batu Gajah. Batu Gajah ni quite big jugalah. Ramai, orang kata ada pekan dia sendiri dan sebagainya. Ramai, memang ramai. Tetapi saya baru jumpa satu je tempat repairing center dekat Batu Gajah. And saya tengok dekat situ ada kilang dan ada office, ada penduduk yang ramai, dan kata ada satu je. Itu pun dia bukan buat repairing. Dia hanya kumpul barang-barang rosak tu dihantar ke Ipoh. Benda tu kat situ. Jadi saya tengok. Jadi daripada situ saya dah tengok kan dekat Batu Gajah, dan ke atas terus lagi ke arah Teronoh, ke arah Seri Iskandar. Seri Iskandar ni quite banyak jugalah. Sebab Seri Iskandar ni dah jadi bandar besar dah dengan UiTM dan sebagainya. Tapi still saya rasa tak mencukupi. Kan? Jadi saya kata sebenarnya antara industri yang sangat diperlukan dan masih blue ocean ialah industri repairing dan maintenance ni. Dan saya tanya Firuz sebelum ni, Firuz kalau masuk dia boleh bercakap tak, kesian. Dan saya tanya kepada Firuz sebab Firuz dia buat repairing sebelum dia dengan Winstron, dia buat repairing untuk gadgets dan barangan-barangan elektronik ni juga, basically on PCB lah. Saya tanya dia, mahal tak sebenarnya equipment untuk nak mulakan, nak buat satu lab untuk memusulkan barang? Dia kata tak mahal bombang. Dia kata dia punya kalau proper equipment lebih kurang dalam 8,000 ke 12,000. Basically 8,000 ke 12,000 you boleh dapat equipment untuk betul. Of course kita rasa nampak macam mahal lah 8,000 12,000 sebab kita pada level kita. Tapi kalau you fikir pada aspek microfunding, kalau orang kalau ni microfunding yang government boleh bagi around 40,000 dan sebagainya, sebenarnya it's good enough untuk orang mulakan buat orang kata repairing center di kawasan-kawasan yang di luar bandar ni. Assalamualaikum Firuz, kita cuba eh. Assalamualaikum Firuz. Dapat. Dia tak dengar. Dia mesti kena. Dengar tak Firuz? Cuba buat. Cuba cakap. Oh, tak apalah Firuz, kita teruskan. Kalau tidak ada kendala kita punya rancangan. Aku pun dah tahu. Tak lagi sekali lah. Kena juga panggil sifu. Kena ada orang kuat dia. Dia kalau ada Firuz, dia boleh bagi. Ni sifu lah sifu dia. B2C ni sifu dia. Sebab insight kepada B2C ni, sebab saya yakin kalau ada yang tune in malam ni, dia nak tahu macam mana dia boleh mungkin mulakan bisnes dalam bidang event ni untuk dia itulah untuk dia jadikan mata pencarianlah. Jadi dekat situ. Macam saya kata tadi, back to apa dia kata, sebenarnya untuk mulakan sebuah repairing center ni dia tak mahal. Dia punya cost untuk mula tu tak mahal. Jadi saya nampak dan peluang tu besar. Dan satu lagi ialah tentang yang saya maksud tadi ialah tentang e-waste lah. Saya pernah baca satu laporan tahun 2015-2016. Laporan tu menunjukkan bahawa jumlah e-waste dekat Malaysia ni nilaian dia lebih kurang 6 bilion RM 6 bilion untapped market. So macam mana ni Chazlan e-waste ni di Malaysia? Bila tuan sebut 6 bilion, saya macam tak terkejut. Sebab
macam saya katalah, di semakin lama semakin banyak apa barang-barang smart dalam market. Kan? Makin banyak jenis-jenis phone yang ada. Kan? Kalau dulu kita ada 2-3 standard phone yang biasa kan. Kadang macam-macam ada. Betul yang model pun daripada lama ke baru ke semua dah ada. Okey, benda ni ada yang tahan 2 tahun 3 tahun sekali yang tukar. Okey. So, kalau kita multiply that dengan jenis equipment dan consumer yang menggunakannya, smartphone sekarang dah macam dah bukan kehendak, dah jadi keperluan sekarang. Betul. So, benda tu memang hampir semua orang kena ada. So memang dari segi kuantiti dia memang dia tak terkejut lah. Dia kalau nak ulas macam seperti apa yang saya sebut tadi, kalau kita tengok dari segi dia punya the demand side, memang tinggi. Okay. Daripada aspek e-waste ni, sebab dia masih untapped market dan nilaian dia begitu besar, dan saya difahamkan antara perkara yang sukar dalam bidang e-waste ni adalah tentang dia punya chemical yang dilepaskan dan sebagainya. So dia perlukan incinerator dan sebagainya. Tapi yang tu mungkin out of our reach lah. Tapi macam mana dengan components? Ada tak yang Tuan Syazlan kenal yang mana-mana syarikat ke yang memang kerja dia bukan saja melukuskan, tapi dia memang handle untuk dapatkan komponen-komponen yang boleh dikitar semula, boleh digunakan semula? Ini memang virus is the best person juga lah. Virus is the best person juga kan. Alamak virus, kau tak ada terus rancangan jadi stuck lah virus. Virus, kau cakap, dengar tak? Tak dengar langsung. Kau punya mic rosak eh. Cuba cabut jack tu virus. Cakap guna mic phone saja. Tak dapat. Tapi cuba try lagi. Cuba try dekat setting dekat input StreamYard punya input mic. Cuba check lagi sekali. Sambil yang kalau saya ingat balik masa saya apa borak-borak santai dengan virus. Memang ada sebut ada kilang yang memang fokus kat e-waste. Sebab macam tu kata Mr. Blue Ocean yang supply memang ada kan. Demand memang ada. Lepas tu yang supply tak banyak. So benda ni bukan boleh main tu bom-bom macam tu je. So memang ada orang yang take advantage. Dan benda ni sebab bila kita dengar waste kan. Saya memperhadapan dia tak apa nama dia panggil dia tak cool lah untuk orang masuk. Kan? So orang muda sekarang kan, kalau dia tu oh ni mungkin waste ni lah, dia nampak macam negative connotation. Nampak sampai elektronik apa hal apa kan, tak cool benda ni kan. So dia bukan benda yang trendy. Padahal kalau dia tengok dari segi market size, betul. Jadi kepakaran yang diperlukan tu pun memang dia bukanlah something yang impossible nak buat. Benda tu memang benda yang boleh study. Dengan virus pun pernah berkongsi dengan saya dulu. Masa macam mana dia get into e-waste punya business. Menarik lah memang dia akui benda tu satu keperluan. Kita naklah kita export benda, kita import benda tu. Virus boleh try testing cuba suara. Tu banyak demand daripada komen-komen minta virus cakap sikit pun tak apalah macam dan reka. Itu dia. Itu kena masuk. Ni line apa ni? Line Selcom ke? dia dekat kilang. Dia shift malam. So dia
dia punya internet dekat hilang tu tak berapa okey. Dia kata okey tadi, okey bang, boleh, dia kata boleh ni. Tak boleh juga sebenarnya. Dia tu dekat terus. Kita kena buat pre-recorded lah terus. Ya, boleh. Kita boleh ajak terus untuk next session. Kalau one of our objectives kita nak create awareness, kita nak mendidik masyarakat kan. Especially budak-budak baru yang mungkin sebab sekarang ni bila ramai dah tak ada kerja. So dekat job market tu macam company bila nak hire dia ada pilihan. Nak hire yang ada pengalaman ataupun yang fresh. Kan? So kadang-kadang yang fresh dia kena compete lebih sikit lah. So this is memang is an area yang memang kalau dia berminat tengok benda ni. Memang jenis yang tengok detail macam Tuan Khalid kata, boleh buka tengok detail benda tu. Ada siapa yang sama wajar dia beri peluang je lah. Dia boleh di-consider. Boleh jadi gig industri tak dalam benda ni? Maksudnya dia jadi freelance untuk companies in few companies. Dia tak kerja kat satu company tapi dia freelance lah. Possible lah. Kalau itu apa yang saya mention tadi, the real challenge is actually the business model. Sebab technical, aku nak bayar gaji mahal bulan-bulan. So kalau aku nak save cost, I would go for a freelance with the same expertise but aku boleh reduce my cost. For companies right now, maybe they are looking for that lah, aku rasa. Sebenarnya dia ambil potential besar, betul? Dan bila kita cerita tadi pasal penerimaan orang ramai, especially anak muda, dia mungkin disebabkan kurangnya tu, mungkin disebabkan image TVET tu sendiri, ataupun kalau kita nak panggil industri TVET ni, kebanyakannya orang kata dekat politek, dekat vocational dan sebagainya. Dan benda ni saya rasa antara benda yang kita dekat Malaysia banyak kali cuba, di mana kita cuba nak naikkan image ataupun orang kata branding industri TVET ni sendiri. Sebab dekat Malaysia, kalau saya muda-muda dululah, masa saya belajar dekat sekolah apa benda semua, bila keluar daripada lepas habis SPM tu, saya masih dalam zaman di mana orang akan nampak kalau masuk vocational dan politek dan bukannya macam masuk universiti, kita akan dinampak sebagai macam tak pandai. Sorry, saya bukan mengingat, but the image perception lah, perception dia. Perceptionnya begitu. Tapi saya rasa government daripada dulu dah cuba untuk menaikkan image industri TVET ni ataupun daripada bidang pembelajaran TVET ni untuk nak emulate macam apa yang di Jerman. Di Jerman vocational ataupun benda-benda hands-on ni dia dah selari. Dia dah tak ada dia punya perbezaan darjat di situ kat sana kan. Dan partly saya rasa sebab kurang pendedahan daripada industri players for TVET untuk mengetengahkan. Sebab kalau kita tengok dekat US, antara dia macam engineering ni dah jadi benda yang cool tau, dengan video-video diorang buat DIY punya video, and then they have American chopper, diorang ada macam-macam lah diorang punya rancangan, di mana itu semua sebenarnya menunjukkan menaikkan martabat orang dengan skills ni kan. Tapi rasa macam dekat Malaysia ni kurang. Apa pendapat kau, Syazman? Aku nak share aku pendapat aku ya. Yang aku nampak ya. Aku just interested juga in dulu TVET ni juga. But TVET ni dia is a services industry. It's not a product industry. Difference again. Okay. Untuk to go economies of scale, kau kena ada discipline. That's why Germans are good. So dia orang dah plan kau punya time kerja kena ikut certain ni, and kau boleh buat benda certain ni. And because they are so good at planning, German memang planning in detail, very detail, very sharp to the next second, bukan minute, second. So
Dia very detail. That's why the, untuk industri ni kembang juga, it has to have that amount of discipline in work. Kau kena tahu time kau habis waktu ni supaya kau boleh buat kerja next. Sebab kalau satu phase kau tak sambung, tak dapat kat sini, tak masuk. So that's where I think people susah, maybe reluctant sikit, and they want to go back, aku jual produk sebab nak go economies of scale. Senang kalau yang ni aku mungkin kena ada every work yang aku ada, aku kena ada kat situ and buat kerja. So is maybe that's why kurang sikit aku rasa. Before Sazlan cakap, okay. Betul. Betul. I think pendapat tuan-tuan dua-dua betul. Macam kalau saya start dengan yang apa yang ulas sikit apa yang Tuan Jamal mention, dia mula di perception. Sebab dia, I think masa saya kecil dulu lah kan. Dah didedahkan, kita ada engineer, lepas tu kita ada technician. Kalau macam sekolah menengah, ada sekolah menengah yang biasa. Kan, sekolah menengah sains apa ke, ada betul ada sekolah ke, vocational. Vocational tu dah memang tibet ni cerita 20 tahun lepas ni. Kan dah memang already tibet. Cuma tapi bila tu, kau tak boleh masuk sekolah ni, kau pergi ke vocational. So the situation dia dah macam, okay, baik. Vocational ni ataupun technician ni macam benda yang Dan benda ni bukannya aku saja bangkitkan dan bukan ada niat nak memburukkan, sebab ini pengalaman aku sendiri. Aku pernah jumpa seorang orang yang technical dia power, dan bila aku tanya, "Eh bro, kau power gila, kau belajar kat mana dia? Kat mana?" Dia kata, "Oh, aku dulu Polytech je." Aku Polytech je, kenapa kena ada je? Kenapa macam? Kau faham tak? Tuan tak dia punya tu, aku Polytech je. Macam oh, because you're not from university, so kau Polytech je, so kau macam merendahkan dia. And that's not good, because your technical level is higher ataupun macam, dan bagus lah benda tu, saing-saing dengan orang yang hebat-hebat. So benda ni yang aku rasa antara benda yang orang kena put aside, benda tu kat situ. And mainly aku nampak orang yang ada skill dengan tangan, maksudnya yang suka membeka barang ni apa benda, kebanyakannya yang aku ni yang aku nampak rata-rata dia bermula dengan anak Melayu. Sebab anak Melayu ni yang suka korek blok masa belum ada lesen motor je, dia dah bega motor lah. Kan, dengan basikal dia bega. Aku dulu kalau dapat Tamiya memang habis enjin dia aku buka. Kan. Lilit sana lilit ni tak betul, tak apa benda kan. But Tamiya. Kita pantang nampak benda elektronik rosak. Nampak benda ada lubang skru tu, pergi cari screwdriver buka nak tengok apa dalam. Benda tu kat sana. So aku rasa benda ni antara kita orang kata kita punya traits ialah kita sangat mahir dengan kerja-kerja tangan. Benda tu kat sana. So sayang kalau kita tak jadikan ianya sesuatu yang boleh mendatangkan perniagaan yang baik untuk kita. Benda tu dekat situ. Itu yang dia limitation dia bukan dia bukan limitation pada skill. Dia punya limitation pada mentality. Kan? Politik je. Macam kami sendiri pun saya ada hire apa graduate ada diploma dan ada yang degree sama campur. So dari situ apa yang saya faham and saya observe tak ada beza pun. Setiap tu dia ada dia punya strength and weakness masing-masing. Betul? Kan? Macam kalau yang geng TVET ni memang kau bagilah apa campak lah, settle. Jalan. Betul. Boleh. Campak. Memang pemain pakar, settle, tak payah risau. Tapi mungkin dari segi planning, dari segi management memang dia kelaut sikit. Maksudnya dia punya pendahan tak ke arah situ masa during university lah. Okay. Yang dia perlu buat ada yang otherwise. Ada yang okay dua-dua side. So again, dia punya limitation bukan pada skill. Skill TVET, skill management, skill tu is something yang dia boleh belajar. Jadi kalau nak belajar, boleh je. Dia punya yang sayangnya sebab benda tu dia limit kat atas ni. Dia, aku gaduan politik je, aku gaduan KM je. That's why kena penting ada orang macam Shazlan, Firuz ni untuk jadi the face and represent the
you know, the that industry and then macam so budak-budak tu they want to yes ah baru nampak jalan icon, icon. Dekat icon dekat US, basically Elon Musk is an icon lah. Antara ikon yang aku rasa dikenali di seluruh dunia. So people look up to him. People nak jadi macam dia dan sebagainya. Yeah. And I think that is what lacking in Malaysia. Benda tu dekat situ. Kita ikon. Engineering ikon dekat situ lah. Itu mungkin. Itu pun untuk orang yang dengar hari ni kan. Pun mungkin itu boleh jadi satu sumber pendapatan juga. Kalau anda suka buat video DIY dekat rumah, apa ni nak buat kan? Betul juga kan, aku pun nak jadi engineering icon lah kan, nak buat kan. Video-video engineering DIY ni antara video yang paling banyak ditonton dan paling video yang paling lama yang orang sanggup untuk tonton. Ada setengah video dia 2 minit 3 minit je orang punya focus span, tapi untuk DIY punya video orang sanggup tengok 10 minit 15 minit tau. Duduk depan tu dia tengok apa benda dah orang ni nak buat, drill sana, dia korek sana, dia welding tu, dia welding sana, just to see what is the end product. Nah, benda tu kat sana, benda ni mungkin boleh kalau ada yang sifu-sifu tech yang tengok malam ni ataupun dengar kejap lagi, mungkin di antara benda yang kami nak sangat. Saya bukan orang TVET, saya cuma passion, saya suka bahagian engineering ni, mungkin boleh buat orang kata video-video macam tu lebih banyak kan. Siapa Louis Rosman siapa ni, God of Salah Repair. Wow. Louis Rosman adalah ikon, kita panggil God of Repair. Ini orang-orang macam virus dia lah kenal. Aku tak kira. Tapi dapat. Kalau orang dah jadi ni, dia mesti macam siapa tu yang pakai topi besi, yang boleh kontrol besi tu, macam ya, X-Men. Itu aku punya imagination kat situ. God of Repair. Boleh lah, boleh buat video, boleh buat pedal sebagainya. Benda tu dekat situ. Tapi tu balik kepada image of T-Bag. Sebab benda ni sayang, benda ni dah lama jadi dan sedihnya dalam 2020 pun kita masih cakap pasal menaikkan branding event. Dan satu lagi ialah mungkin peluang daripada aspek bisnes. Aku tak berapa pasti untuk golongan yang macam buat repairing ni, senang tak nak dapat bantuan grant ataupun loans untuk mulakan perniagaan. Tapi ini sadly ini yang saya dapat, yang saya dengar kebanyakannya bila saya jumpa dengan tenaga pengajar dan sebagainya, ini dia kata budak-budak yang belajar teknikal, basically lebih-lebih lagi kepada yang baiki motor ataupun baiki kereta. Tapi bila habis belajar tak ada tempat, tak ada peluang nak buka bisnes ataupun bekerja, at the end of the day menggunakan ilmu-ilmu untuk perkara tak baik. Contohnya mencuri motor dan sebagainya. Jadi benda ni jugalah sebenarnya yang saya nampak mungkin antara perkara yang saya rasa kita terlepas pandang ke dan sebagainya ke. Tapi satu benda yang sayang lah, kita train orang untuk jadi kita train orang untuk jadi service provider kepada rakyat, tapi mungkin di sebaliknya benda tu ialah antara benda yang terjadilah. Saya nak tambah sikit. Okey, satu macam tu kata pada segi grant dan dapat bantuan ni, saya tahu memang kalau graduan tu daripada graduan MARA, memang MARA provide. Memang you did apa graduan MARA ni, MARA bantu bantu financially lah kalau perlukan grant. Memang dalam 5-10 ribu pun dah ada, MARA boleh provide. Okay. So, mungkin benda tu satu benda yang saya dok kata nak tak nak je lah. Okay. Itu satu. Okay. Kedua, secondly, walaupun adanya grant ataupun bantuan, saya tetap pegang antara yang advice yang saya dapat yang daripada one of my mentor. Dia kata kadang-kadang kita tak perlukan duit, tapi kita perlukan access kepada duit. So ada masa yang kadang-kadang kita tak perlukan grant pun, tapi kita perlu tahu macam mana kita nak collaborate. Bila masuk topik bisnes, ada dari sikit lah.
kan. Hmm. So at the end day, dia soalan dia nak tak nak lah sebenarnya. So so ya, betul. Siap. Betul. Dia okey, topik dekat atas ni ya. Betul betul. Kalau komen kita dapat kan, Zul Design. Tu memang otai. Itu otai. Zul Design dia otai nang. Dia buang limit di atas ni. Naik tinggi. Betul. Dia macam industri pun. Okay. Aku dah dengar nama semua apa. But I don't know. Tak ada like sort of like online magazine ke yang encourage. Penceritaan pasal ni agak kurang sikit maybe. Ada orang kena like macam kita punya teknologi juga. Sama. Aku rasa kita boleh buat online magazine on this. Yeah. Sebab aku tengok banyak benda. Aku baru tahu honestly pasal ni banyak semua. Ha. Okay. Benda ni yang macam aku suka cakap. Okay. Kita orang-orang yang mungkin terdedah dalam bidang TVET ke engineering, kita kenal Zul Design dan nama-nama besar lain lah yang dalam bidang ni drone dan sebagainya. Okay, untuk drone lah yang tengah nama tengah orang semua kenal, Aerodyne. Kau kenal Aerodyne Khalid? Aku tahu nama company tapi aku tak tahu. Okay lah, kenal lah benda tu. But this is what I mean. Bila orang bila kita kata kita nak push image vocational TVET ni, basically dia kena jadi macam kita kena ada icon. Kita icon, tapi kita kena ada Siti Nurhaliza of TVET. Siti Nurhaliza of TVET. Orang kenal, orang ramai kenal. Aku guna Siti Nurhaliza sebab arwah ini pernah kata, dia kata kalau engkau nama engkau tak macam Siti Nurhaliza, maknanya kau tanya orang, semua bangsa pun kenal, maknanya kau tak famous lagi. Sebab tu aku guna Siti Nurhaliza. Okay, anyway, ada satu bukan soalan tapi ni dia kata daripada Khairul Kodje Jumari. Ini aku rasa untuk engkau ni, dia kata dalam bidang software programming, dunia startup company trending dan jadi sangat popular. TVET pun perlu branding macam startup company IT. Kalau kita cerita sikit pasal coding and robotics ni, kau orangnya ke, Jazlan? Bolehlah sikit-sikit. Nak cerita apa? sebab bila aku baca ni kan, yang komen daripada saudara Khairul ni, dia kata software programming ni benda ni semua. Aku nak tahu macam mana, sebab aku nampak ramai company, banyak company yang buat tengah mengajar tentang coding, software programming ataupun buat games dan juga robotics kan, simple engineering. Macam mana penerimaan orang kata benda ni pada masyarakat umumnya dalam bandar dengan luar bandar? Kalau dari segi, saya tak boleh compare dari segi bandar apa, between bandar dengan luar bandar. Okay. Dan, tapi daripada rata-rata yang saya berborak, memang ramai nampaklah keperluan untuk sedikit sebanyak mendedahkan anak-anak ni, budak-budak ni kepada on robotics lah, on programming. But most probably in the future, lagi 10 tahun, even 5 tahun ni pun design buat tu dah very generic. Kan? Okay. Yang membeza tu adalah software. Dia panggil software defined instrument. Kan? You enter kepada apa kita program, dia akan behave accordingly. keperluan dan keperluan untuk program ini memang makin tinggi lah. Kan? Macam everything smart pun, dia smart bukan sebab dia punya elektronik dia memang power gila. Sebab the program yang orang embed dalam sistem tu menyebabkan dia smart. Okay. Kan? Kita menzahirkan apa yang kat kepala kita kan. Kita program download dalam embedded system. Aku imagine macam dalam movie tau. Kira kita kena attack dengan alien ke apa, lepas tu kita kena build kita punya defense, lepas tu kita kena pergi cari orang yang terror buat mesin ni, kita kena masuk kampung, lepas tu mamat genius ni dia tengah panci ikan, dia tak kerja, tapi kadang-kadang bakat-bakat ni ada kat tempat-tempat yang kita tak tahu sebab dia dah rasa mungkin dia kadang-kadang orang genius ni dia suka memencilkan diri, sebab tu kita kena bawa ke depan ikon ni sebelum dia lari ke. Sebenarnya apa kau cakap tu, banyak je anak-anak Felkra, Felda yang diorang yang buat sendiri, jentera-jentera baru Felda dengan Felkra untuk kegunaan sawit dan sebagainya. Banyak ramai yang diorang buat design sendiri.
sendiri kat situ. Okey, cerita pasal tadi balik pasal kenapa aku tanya pasal coding, programming, software design, app building dan sebagainya ni. Sebab basically dia buat aku teringat pasal India. Aku baca buku Accidental India di mana buku tu menceritakan tentang macam mana India dia memecah dia punya poverty punya level. Dan antaranya ialah dia ajar coding kepada budak-budak sekolah. Dan budak-budak sekolah belajar buat coding, belajar buat apps dan sebagainya. Okey, dan kemudian dia masuk kepada macam mana apps boleh meletup sebab tak ramai, sebenarnya kebanyakan app developers yang dia punya apps ni ramai orang guna dan meletup, dia bukannya buat satu terus meletup. Banyak saja yang CEO-CEO atau apps yang orang guna sebenarnya dia dah buat berpuluh beratus apps. Tapi kita, kebanyakan kita yang buat apps ni sebab kita tak ada knowledge tu and apa-apa semua, kebanyakannya kita bila buat satu apps mungkin kita dah habis resources. Lepas tu tak jalan. Lepas tu habis. So macam mana Shazlan benda ni? Kan? Tadi kita nak try emulate apa yang benda tu sebab benda kita nampak kadang CEO muda umur 8 tahun apps dia umur 12 tahun, apps dia dekat India banyak. Apps dia meletup, ramai orang guna dan sebagainya. Tapi bila tanya kan, sebenarnya dia dah buat app berpuluh-puluh kat belakang. Semua tak berjaya. Nah, yang satu tu yang berjaya. So macam mana Shazlan benda tu? Oh, boleh masuk bab ni memang bila kita, dia menyentuh bisnes sedikit kan. Bisnes ni dia punya rule of thumb dia hati kena kental. Betul. Kan, kalau kita tengok yang dah berjaya tu pun, kita nampak dia berjaya satu. Kita nampak berapa banyak kali dia tergolit lagan dia jatuh longkang. So dia tapi dia masuk aspek coding rasanya macam antara benda yang kita patut push tak untuk betul-betul diajar dan diimplementkan kepada sekolah-sekolah kita. Yes, aku rasa kat Singapura dah start on primary school, dia dah start lah Singapura. Tak, benda tu memang sepatutnya the demand semakin lama semakin tinggi kan. Apps pun kalau dia tak buat untuk mass market, dia boleh apa ada je akan small demand, apa nama, freelancers yang diperlukan akan datang kan. Sebab kalau macam industri besar, kalau kita talk B2B, biasanya dia akan ambil dia akan ambil syarikat untuk provide the application, untuk provide the IT services. Tapi kalau kau on consumer level, saya nak kontrol rumah saya, dah rumah saya dah cantik dah, saya letak order apa nama komponen-komponen untuk mensematkan rumah saya. Tetapi saya nak kontrol by phone. Nak minta company develop memang koyak lah. Freelancers pada tu ada. Saya pernah jumpa masa saya join MDEC ataupun Magic punya seminar 2 tahun lepas lebih kurang kan. Memang few participant yang dicita itu apa yang dia buat. Okay, sebab komponen-komponen yang untuk smartphone ni dah banyak. Tapi kadang-kadang bila dia nak cerita pasal dia nak customisekan ikut apa yang user nak, itu yang kadang-kadang user akan mencari freelancers. Itu satu. Kedua, saya pun pernah beritahu yang apa nama ni oleh cikgu Marasem. Yang kita ada je student yang masuk form 1 form 2 ni, bukan saja apps, dia pun dah pandai sedikit on machine learning. Dia punya Google platform machine learning. So dia masuk form 1 form 2, form 2 dia decide dengan parents dia nak berhenti. Sebab dengan machine learning, apa yang dia tahu orang machine learning tu dah good dia enough dah untuk lah dia belajar untuk dia ni. Ni ada saudari Fatihah Nagib, dia kata di Indonesia pun dah mula belajar coding, start dah jampat. Saya pun perasan. Aku baru tahu Malaysia. Aku baru tahu tahun lepas benda tu. So tahulah, memang dah mula lah benda tu semua. Memang, tapi atas saya dah jampat tahun ni. PKP. Tapi coding ni bagi aku, at the same time aku rasa coding ni, because it's something yang you don't have to be there, it can be on the internet and the whole world ada coding.
Is it something yang maybe unnecessary untuk kita tahu tapi on tak payah mendalam sangat, sebab kalau aku nak cari coding sekarang GitHub tu je banyak gila dah, almost everything dah ada. Apa semua, Fiverr, freelance, berlambak kau post satu post on nak buat simple ni ada, but maybe basic tu kena ada aku rasa, at least basic coding. Dia masalah dia bukan berkali. Antara yang apa masalah dekat industri, yang dekat industri lah yang saya diberitahu dalam 3-4 tahun lepas untuk orang masuk universiti ni adalah kurangnya budak-budak yang berminat ke arah teknikal. Dia masuk, let's say yang dapat apa-apa offer untuk engineering ni, tak ramai yang actually memang science background yang berminat itu teknikal. So bila nak buat benda ni, dia minat tu tak ada. Saya pernah come across yang macam apa coding kan. Macam apa tuan Khalid kata, dekat GitHub kalau alah buka je lah Google, memang ada. Kita bukan orang pertama nak code macam tu. Bukan negara pertama yang mengajar orang buat coding. So the most probably code-code ni memang dah available online. Betul. So kalau kena dos yang memang dia belajar tanpa passion, kerja dia copy paste Google. Rugi lah kan. Tapi macam Khalid cakap tadi, okay. Dia antara benda yang aku fikir dulu kali. Maksudnya macam okay, kenapa nak kena go for coding? Ada dekat India, Pakistan, antara yang paling banyak yang buat coding for ads dan apa benda ni semua. Okay, betul kita fikir tu. Dia sampailah engkau cuba buat apps kau sendiri. Kau cuba buat apps kau sendiri. So what happen is, bila kau tak tahu coding langsung dan sebagainya, bila kau nak buat apps dan kau cari kontraktor luar, when you don't know any coding, kau memang kena kelentok lah. Kena pusing ya. At least you must have knowledge. Kau buat dan sebagainya. And satu lagi, kenapa kena ada juga? Sebab basically Malaysia ni ada 30 juta penduduk dekat Malaysia. Dan macam bila engkau tak belajar buat coding ataupun kau tak boleh nak hasilkan apps kau sendiri, kau rasa makan hati, sebab yang buat duit dekat Malaysia ni apps daripada luar. So macam mana pun kena up to juga lah. Ni ada antaranya stamp on the decline. Itu antara benda. Tapi untuk stamp on the decline ni sebenarnya Jumaat ni kita ada perbincangan tentang stamp dengan jurusan sains pun dah kurang, apatah lagi yang ke vocational dan technical ni. Agak sains saja dah ada masalah besar dah. Semua nak jadi penyanyi. Semua nak jadi YouTuber. YouTuber ni. Itu something yang kena fix lah, kena betulkan demi bangsa bangsa kan. That's why kita kena bina icon, and bina icon kita kena faham there are competitive threats that's coming that we are not utilizing. Macam aku, I'm more of a media person. Why I am surprised, sebelum ni aku tak sabar dengan Peter, bila aku dengan Jamali I go through series or interviews and I found out that there are a lot of yang very capable people yang can talk yang top level punya, but they are not known. When I say not known, they are known in the industry but not in Malaysia. Dalam kita-kita je, dalam circle-circle kita, macam Firoz ni dalam circle TVET. But kenapa? Aku dah tahu sebelum ni, aku tak baca, and aku memang baca banyak and aku still tak tahu. So aku rasa something wrong, penceritaan tak cukup coverage. But if you see, there are other people yang doing much less but getting a lot of exposure. So maybe yang kita kena push sikit, aku rasa honest dia benda tu betul. Kalau dia boleh katakan jugalah engineering event ni dia ada dia punya bubble. Kalau daripada luar memang tak terdedah, memang kau berdelipu macam tu. Ada ke? Oh ya ke benda ni? Sebab yang ada sekarang, okay, for example macam Star Intech punya magazine, that's kira the holy grail of everything latest and trendy, Star Intech yang tu baca. But mungkin kita buat something like that version for kita punya industri, kita punya mana lah. Kita ambil satu
kita dah 1 jam 15 minit dah kita nak IoT je. Aku rasa IoT. Pendapat OTT vet pasal IoT. Menyaksikan Chazlan ialah satu-satunya OTT vet yang ada dengan kita malam ni. Kita seksa dia habis-habis. Tapi dia tak pernah datang. Kita pakai otai Tibet pasal IoT. Baiklah, kita berkongsikan laman. Sebab benda ni kau buat sendiri, kau pun buat juga. So kau lah paling saya. Pendapat saya pasal IoT, this is a trend. On one end, the term apa IoT ni dah semakin macam overrated. Semua orang duk cerita sembang IoT. Kan apa benda pun dia letak IoT. Tapi so saya tak nak sentuh on the apa nama cara overuse of the word IoT tu. Tapi dari segi penggunaan aplikasi dia memang saya nampak that demand is makin tinggi. Okay. IoT ni apa dia buat, dia enable kita untuk remotely monitor and control something. Kan? Thing tu untuk kita remotely monitor dan control. Sebab kita di zaman yang semakin lama orang semakin malas. Kalau dulu TV kena tekan kat dia, kita ada remote. Rumah yang ada smartphone pun ada yang sebelum sampai rumah dia nak rumah dah sejuk dah. Handphone dah on, semua dah ready lah. Sampai rumah dia macam terbaring lah. Tak payah buat apa-apa. Kan? So on smart home. So kalau dari segi industri lah pun banyak juga lah dia punya level dia. Kan? Mungkin dekat industri dekat kalau B2B kita tak panggil lah IoT. IoT lah dia punya term tu banyak, dia banyak consumer sangat. Kan? Yeah. Tadi apa tuan apa kasi komentar tuan Cairo pun ada mention pasal full stack integration, hardware software integration, kan? Itu datangnya IoT. This is an area yang saya rasa memang application dia luas. As long as whatever solution yang dia buat menyelesaikan masalah orang, maka orang rasa mudah hidup dia. Itu Bukan lagi pening and then nak kena charge and then nak kena pening, nak kena repair, nak kena maintain lah. Itu kadang-kadang kita laju ke situ pula kan. Betul. Ini yang sebab IoT semakin penerimaan dia dan penggunaan dalam market semakin besar. Ini juga merujuk pada apa yang saya mention earlier yang tadi kita bincang pasal apa maintenance and services dan e-waste. Besides smartphone, computer, IoT devices adalah benda-benda yang contribute kepada e-waste. Adalah benda-benda yang akan benda yang nak kena repair and maintain over time. Tiba-tiba teringat pula. Pernah ada tak buat forum, seminar ataupun macam every year ada gathering of TVET Malaysia besar-besaran? Ada tak? Alamak. Saya pernah dengar ada. Aku tak nak tahu. Kena buat Instagram account lah, TVET Pond. Buat TVET Pond kan. Datang kan, bawa. Macam bagi dia make taxi ya, macam tu. Macam-macam lah. Macam iTax dan sebagainya, of course lah, but those are government driven punya benda lah. But basically from troubleshooters, from repairs, coders, macam buat, jom kita buat event kan, macam jumpa ramai-ramai kan, lepas tu buat apa ni kan. Ini kata ada tapi tak besar. Boleh kita try, kita cuba jom lepas habis cuba vaksin. Kita jumpa lepas tu Robocon ada. Ada, cuma dia masih isolated lah. Dia bukan satu yang unified kan. Dia driven, ada driven by sekolah dia, apa dia institution. Kebanyakan institution lah apa benda semua. Dia belum ada macam enthusiast driven. Macam orang-orang yang gemuk benda ni, yang buat kan benda tu kan. Mungkin boleh buat kita tunggu vaksin keluar dulu, mungkin next year. Forwardlah benda tu. Sebelum saya habislah, saya bagi tahu lah, saya nak cerita sikit pengalaman saya macam mana saya suka kepada bidang-bidang tech ataupun bidang-bidang yang orang kata
pembuatan ni lah. Dia masa tu saya pergi ITEX. Lama dah ITEX ni. Masa tu dekat KLCC. Kita pergi ITEX ni. So saya kan dia ada macam universiti dekat belah depan, dia ada private company yang ada dekat belakang, semua sekolah-sekolah. So basically, apa yang buat saya seronok ialah saya pergi, masa tu saya nak cari item tu ialah saya nak cari urban farming punya barangan yang mudah untuk kita buat dekat dalam kawasan bandar, dekat dalam rumah ke, dekat dalam apartment ke dan sebagainya. So basically masa tu saya pusing-pusing lah tengok barangan masa tu dekat universiti, orang buat yang macam hydroponik kan, yang ada kolam kat bawah, ada pokok-pokok atas dan sebagainya, apa benda ni semua. Masa tu saya banyak travel, so saya nak cari satu macam device atau benda yang boleh mengairkan tanaman saya masa saya keluar lah, saya kerja ke, saya pergi outstation ke dan sebagainya. So saya jalan, saya tengok lah banyak yang buat apa orang kata innovation yang untuk pokok boleh diairi. Kebanyakan itulah ada tank dekat bawah dan dialirkan naik ke atas. Dan saya sampai dekat MRSM. MRSM punya booth. You tahu dia buat apa? Dia buat satu bunyut hampas tebu. Hampas tebu tu dia procure, kemudian dia jadikan dalam bentuk macam bola tau. Dan bola ni you boleh tanam dalam tanah, dalam you punya pasu, dan you punya pokok akan you tak payah siram air selama 7 hari. Dia ada dia punya own air dia dengan dia punya nutrition sendiri kat situ dia bagi. And I mean like macam daripada barang-barang yang aku tengok yang sebelum ni, yang untuk yang all those gadgets penuh dengan apa benda tu semua, itu harga 500, 600, 700. Aku tanya budak MRSM ni, berapa you jual satu ball ni? You posin? So practical. So aku nampak benda engineering ataupun knowledge sebenarnya dia sangat practical dan sangat boleh membantu kita. And sampai hari ni, masa tu aku cuba cari balik MRSM the students yang buat benda tu, tak jumpa. Tapi itulah dia, but I've seen. Dan daripada situ sebenarnya mula aku punya keseronokan nak tengok macam new innovations, new creations, new tech, new benda tu dekat sana. So basically sebab aku bukan aku background QS, aku tak ada bukan engineering ke apa benda lah, but the passion is there. Okay, 1 jam 20 minit. Kita dah overshoot 20 minit. So ada Khalid, ada apa-apa ya Khalid? Sebelum kita kan aku ada kipas angin, so aku pasang panas. Okay, Syazlan ada apa-apa Syazlan nak tambah? Saya rasa kita dah sentuh roughly semua. Macam tadi kita sebut apa keperluan tu ada. Semua dia punya stoppage dia mungkin sedikit on mentality, sedikit on opportunity ya kan. Memang itulah dah, kalau boleh ada satu movement, satu inisiatif untuk memajukan lagi arah ni. Sebab memang the demand is there for TVET punya expertise. Ada for B2B atau B2C. Betul. Kalau tengok kan dia komen ni memang banyak kan. Cumanya bila dari segi execution ya, sebab kita ada banyak kompetitor kan. Kalau kita, bila kita sembang B2B mesin kepada kilang, kita ada kompetitor China. Susah gila nak compete dengan mesin China. Betul. Kita kena ada strategi macam nak manage itu. Kalau sembang B2C, kompetitor tak adalah bangsa asing yang buat repair, buat benda tu. So mesti ada benda tu memang adalah. Tapi walaupun ada, dia bukanlah stoppage pada kita untuk pursue. Jalan ni memang saya duk percaya pada collaboration lah. Macam apa yang you all cuba lakukan ni, kalau dapatkan satu benda kan, kita collaborate sama-sama. Best lah. InsyaAllah. Mungkin kami daripada media, sebab passion tu ada, mungkin lah boleh tengok macam mana kita boleh collaborate. Sebab saya pun kata TVET ni satu industri yang perlu dinaikkan. Mungkin we as media players, we can play a part in that lah. Untuk tu, engineers should do what engineers do best. Bukan propa dekat depan kamera kan. So let us media do the job lah. Maybe, insyaAllah
ke depan. Okey, untuk kepada semua yang alhamdulillah ramai juga yang tech enthusiast, Isnin depan kita ada Izmi Yamin. Izmi Yamin our rocket engineer, our rocket scientist. Saya baru cakap borak dengan dia petang tadi. He will be with us next Monday. Monday Isnin depan insya-Allah. Untuk bincang pasal aerospace industry and also drone industry. Okay, untuk malam ni kita boleh tutup di sini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Syazlan dan juga saudara Firuz, walaupun dia tak dapat masuk, dia cuba banyak-banyak kali dan dia stay dekat komen, banyak dia komen. Terima kasih saudara Firuz. Kalau Firuz ada hari ni, rancak sikit Syazlan eh. Memang yang ni lah kan. Apa dia? Betul, kalau Firuz ada memang memang telah dia lagi otai bab-bab ni. Memang sebenarnya memang nak Firuz banyak share perkongsian hari ni, sebab memang Firuz ni antara kalau dia ada hari ni memang peluang dalam bidang TVET tu dia boleh rungkaikan semua. Mungkinlah next time kita boleh cuba lagi sekali dengan Firuz. Syazlan eh, cuba lagi satu round eh, lain kali eh. Boleh, okay. Boleh. Kepada semua, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Syazlan. Thanks. Khalid, terima kasih banyak join walaupun ni kan banyak halangan. Terima kasih banyak. Kepada semua yang menonton, terima kasih. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang terburuk, yang terkasar bahasa, terlepas kata, saya tak ada niat nak apa menyakitkan hati sesiapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.